kita memulai acara kita, marilah kita tenangkan hati, tenangkan pikiran. Kita memulai ini dengan doa. Marilah kita semua berdoa dalam nama Bapa. Selamat malam Tuhan. Terima kasih atas berkah yang telah Engkau limpahkan kepada kami sepanjang hari ini sampai pada detik ini pula. Sekarang kami ingin memulai kegiatan acara kami, sekiranya dengan Kau bisa limpahkan rahmat kepada kami agar kami bisa melaksanakan acara ini dengan baik. Namamu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa. Ya, selamat malam untuk kita semua. Saya ingin menyapa para saudara-saudara siswa seminaris. Mana suaranya? Kelas persiapan. Suara kelas 10. Suara kelas 11. Dan kita dengar suara dari kelas 12. Iya, terima kasih. Selamat malam semua, selamat datang di Sesado. Jalan-jalan ke Ludi Pali. Tidak lupa ke Larantuka. Selamat datang para hadirin yang terkasih. Selamat datang di acara Sesado Amberlela. Romo Rektor yang saya hormati. Romo Wakil Rektor yang saya hormati. Pater diri spiritual. Romo Pamong Koordinator. Romo Kepala Sekolah. Dan Romo Natal dan Tahun Baru dari Pater Superior Jenderal SPD Pater Paul Budi Kleden. Euch allen wünschen wir frohe Weihnachten und Gottes Segen Ihnen. Selamat merayakan Hari Raya Natal dan semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dalam tahun baru 2021. Euch allen wünschen wir ya, itu dia tadi sambutan ucapan selamat Natal dan tahun baru dari Pater Superior Jenderal SPD Pater Paul Budi Kleden. Pada hari ini, sebagai satu keluarga, kita bersyukur atas kelahiran Tuhan pada waktu kronos yang berganti. Karena itu, marilah kita mendengar sambutan singkat dari Ketua Panitia. Kepada Ketua Panitia, waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat malam untuk kita semua. Romo Rektor yang terhormat Romo Wakil Rektor, Romo Pamong Koordinator, Pater Direktur Spiritual, Romo Ekonom, Romo Kepala Sekolah, yang saya hormati para Romo, Frater, dan Bapak Ibu Guru serta pegawai, yang saya hormati karyawan-karyawati yang berkesempatan hadir dalam acara Konveniat Sesado ini, dan yang saya kasih teman-teman seminaris sekalian, singkatnya kita semua yang hadir di sini, yang saya kasih sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas restu lerawulan ina kewae tanah ekan leluhur lewo tanah ini atas penyelenggaraan mereka sehingga kita boleh berkumpul di bawah payung rumah rahim kehidupan dan taman kegembiraan Sesado ini.
Pada kesempatan ini, mewakili panitia, saya mengucapkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi kita semua dalam menjalani seluruh agenda untuk mengisi kegiatan libur Natal dan Tahun Baru di sini. Dan akhirnya, semua itu berpuncak pada malam yang penuh sukacita ini dengan acara konveniat yang sederhana yang kembali memberikan nuansa kekeluargaan baru bagi kita semua bersama dengan kedatangan Yesus Kristus dan menyambut Tahun Baru 2021. Sang terang telah datang dan mengisi ruang-ruang hidup kita. Kami menyadari bahwa kerja kepanitiaan kami Natal dan Tahun Baru, walaupun sudah dijalankan secara maksimal, namun masih saja terdapat kekurangan-kekurangan. Sebab tangan kami tidak mampu menjangkau segala sudut rumah ini. Kaki kami tidak mampu untuk melangkah dan menyelusuri seluruh lorong rumah ini. Serta mata dan telinga kami tidak mampu melihat dan mendengar segala kekurangan yang terjadi. Kaki, mata dan telinga orang-orang yang dengan tulus dan setia mendampingi selama kerja kepanitiaan kami. Mereka pantaslah secara khusus, saya secara pribadi maupun panitia dari Sando Minggo Hokeng. Dari beliau, selain itu, dari beliau juga kami belajar bagaimana seorang pemimpin yang sederhana dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Hari-hari bersamanya, kami menarik satu pesan penting yang tidak perlu kelihatan, namun pelan-pelan menghidupi. Satu kali ada orang berkata kepada saya begini, ketua panitia cuek sekali. Saya hanya memendam itu secara tenang, karena saya berpikir bahwa selama masa kepemimpinan saya akan berusaha seperti rektor seminari Hokeng ini. Tidak pernah kalau rektor keluar, orang mungkin saya tidak tahu bahwa itu adalah rektor seminari. Beliau dikenal dengan kesederhanaannya, keinginan yang harus diminimalisir. Yang ketiga, kepada Romo Inokoten. Panitia menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang berlimpah kepada Romo atas waktu dan pengorbanan yang engkau berikan bagi panitia dengan cara Romo sendiri. Sehingga pada malam hari ini, pada acara konveniat, ia boleh mempersembahkan hiburan seni yang berarti untuk rumah rahim kehidupan dan taman kegembiraan. Dari Romo, kami belajar bahwa jika ada pengorbanan dan ketulusan, maka waktu yang singkat tidak menjadi masalah untuk menyukseskan sebuah momen penting. Romo mengajarkan perlunya pengorbanan dalam kerja kami, sehingga acara malam hari ini dapat terdesain dengan sangat baik. Terima kasih Romo untuk yang telah Romo berikan dalam wujud apapun itu yang tidak dapat panitia ungkapkan secara rinci dari panggung ini. Terima kasih yang ketiga kepada mama-mama, kakak-kakak karyawan dan kakak-kakak karyawati yang telah dengan bersusah payah dari awal acara panitia yakni berawal dan berpuncak pada malam hari ini. Yang bersedia teman-teman seksi konsumsi untuk dapat melancarkan semua acara kami. Terima kasih untuk semuanya, sebab tanpa kalian mungkin saja acara semua ini tidak dapat berjalan dengan baik. Terima kasih yang kelima kepada Frater Noven, CSSR. Terima kasih Frater Noven yang seperti tokoh dalam diam pada kitab suci yakni Santo Yosef. Frater Noven, saya bilang seperti Santo Yosef. Saya tidak pernah lihat Santo Yosef orang yang berguna untuk Yesus, tapi tidak pernah lihat dia berkata di dalam kitab suci. Itu tipenya Frater Noven, bekerja dalam diam. Beliau seperti Santo Yosef yang tidak banyak berbicara, namun bergerak untuk satu hal yang kemudian membawa kegunaan bagi semua orang. Dan hal yang dibuat itu membawa pengaruh yang besar. Frater yang sudah membantu kami panitia, yang jujur saja secara pribadi, tidak pernah saya tahu bahwa fraterlah yang telah mendesain semua acara-acara sehingga dapat membawa nuansa kekeluargaan baru pada masa Natal, Tahun Baru,
dan berpuncak pada acara konveniat malam hari ini. Dari Frater Panitia belajar bahwa tidak perlu banyak bicara sampai mulut berbusa, namun bagaimana cara mulai dari diri sendiri dalam menjalankan tugas dan kemudian menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Frater untuk semua pengorbanan. Frater Fian Watu, terima kasih untuk pengorbanan dan waktu yang diluangkan untuk mendampingi dan bekerja sama panitia. Terkhususnya Frater yang sudah mempersembahkan yang terbaik dalam mengkoordinir acara pesan dan memberikan satu gambaran pengetahuan baru bagi semua kami. Dari Frater, kami belajar untuk berani tampil yang terbaik bagi semua orang tanpa takut dan tanpa gerutu. Terima kasih Frater untuk semua konsep dan saran yang membangun. Frater Arsno dan Frater Calvin, terima kasih kepada Frater berdua yang telah membantu, meskipun mungkin saja kadang panitia kurang menghargai maksud baik Frater yang membangun. Dari Frater, kami belajar bagaimana harus menjalankan tugas dengan Frater Eman Kumenireng. Terima kasih Frater untuk bantuan dan pengorbanan Frater yang membantu panitia dalam mengurus sound system dan musik instrumen, sehingga semuanya itu dapat diberikan dan digunakan dalam rangkaian acara yang dibuat. Frater, panitia belajar bahwa kami perlu mempunyai keberanian dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Frater Ferry Skoten, moderator panitia, terima kasih kepada Frater yang sudah mengayomi kami selayaknya seorang bapak. Dengan penuh kerendahan hati, penuh kesabaran menghadapi kami, panitia, membimbing kami dengan penuh ketulusan, sehingga semua acara dan rangkaian agenda yang telah dirancang dapat dijalankan dari tanggal 22 November Desember hingga pada malam hari ini. Terima kasih Frater untuk semuanya itu. Dan yang terakhir, terima kasih saja untuk semua pihak yang sudah dengan caranya sendiri membantu dalam kerja panitia, yang sudah berperan aktif sehingga panitia telah menjalankan tanggung jawab itu dengan lancar dan penuh damai. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan panitia berikan untuk semua sendiri membantu, membimbing, mendampingi dan bekerja sama selama ini. Kami meminta maaf karena kami tidak dapat sebutkan satu persatu semua pengorbanan Anda sekalian yang sudah diberikan untuk panitia. Pada tempat kedua, secara pribadi dan atas nama panitia dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan yang kami miliki yang sudah kami buat. Bersikap terlalu keras terhadap anggota komunitas, menjalankan tugas dengan kurang sepenuh hati, atau mungkin saja kekurangan lain yang tidak bisa saya ketahui dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk itu, sekali lagi, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya kekurangan itu dapat dipahami, yang mana kami belum mempunyai banyak pengalaman dalam mengurus semuanya ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa pertama kalinya kita merayakan Natal dan Tahun Baru di rumah rahim kehidupan dan taman kegembiraan ini. Satu nuansa baru dalam sejarah berdirinya seminari ini, hingga pada tahun 2020-2021, bahwa seminaris tidak dipulangkan ke rumah karena COVID-19. Saya tidak bisa buka sendiri. Saya butuh bantuan teman-teman saya. Maka izinkanlah saya memanggil teman-teman saya. Tapi penonton, kita kan sudah bisa pegang HP toh. Saya telepon sapu anak-anak dulu. Halo. 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 Jo, kenapa nih? Ini saya sudah jawab tapi tetap tulis memanggil nih, saya tidak bisa jawab. Bodoh, ini caranya digesek dulu baru bisa dengar. Bingung, bokol. Oh. Halo, Junior. Halo.
Saya butuh bantuan kalian. Bantuan apa? Ini ada paketan dari Romo Rektor nih. Istimewa sekali. Paketan apa? Paketan apa nih? Saya juga tidak tahu leh. Saya juga tidak tahu apa isinya nih. Jadi saya butuh bantuan kalian. Cepat, kalian kesini sudah. Kita buka sama-sama. Oke, siap meluncur. Cepat-cepat eh. JPK. Hah? Jangan pakai lama, Ngongo. Oke, OTW. Iya. Sebelum mulai saya mau menyapa penonton dulu ya, Bung Junior. Ya, silakan saja. Penonton! Hai, kurang keras. Ketika saya menyapa penonton, kalian semua harus menjawab. Wuuu! Bisa? Penonton! Cakep. Woi, ngomong-ngomong, piye kita teman kita tadi, si Bung Profesor itu, mana dia? Bung Sagarakat mana dia? Ya, ini dimana? Dia. Ada tarik balik tiket pesawat naik motor ferry. Oi, mana dia? Oi, dia sudah muncul rupanya. Baik, penonton. Inilah anggota saya dari tangan kanan sampai tangan tengah. Perkenalkan nama saya David Jordi Jomblo dari kelas KPP. Perkenalkan saya Miskol Mr. Colin dari Laskar 69. Dan saya Bung Segaregat dari Legion 68. Mantap, mantap, mantap. Mantap. Bung Segaregat harap cepat ya, karena waktu ini. Ngomong-ngomong, mana paketannya? Nah, ya. Ini dia paketan yang tersedia, Bu. Ya, kita buka saja ya. Oh, hey, sabar dulu, eh. Hetetetet. Ini bisa saja bom ini. Seperti yang dikatakan tadi. Ah, iya. Betul sekali, Bang. Jadi, lebih baik Bung Segeri-geri saja yang buka. Membuka. Iya. Kita semua dipersilakan mundur karena kami tidak mau mati ya. Helele. Oh, kertas. Ternyata. Oh, selembar kertas, Bung. Baca. Serahkan ke Bang senior, Bung. Oh, Ternyata berisi acara kita pada malam hari ini ya, terdiri dari dua paket. Paket yang pertama, lagu pertama Mars Sesado. Yang kedua, Holy Night. Yang ketiga, PTPN. Dan terakhir, apa ini ya? How Great You Are. Ini merupakan acara istimewa menggugah selera hingga kehidupan yang kekal. Amen. Betul sekali. Sebelum kita memulai paket yang pertama ini, saya undang kembali Romo Rektor untuk membuka resmi acara yang pertama. Paketannya besar, isinya kecil, cuma kertas. Dan kado kita ialah manusia-manusia calon-calon imam kita ini. Dengan demikian, malam sesado Amrela saya buka secara resmi. Sudah siap, tanya. Thank you.
kurang keras ya, sama mendengar suara supir dari mereka. Sudah siap? Saya mendengar cuma dua suara, padahal di depan saya terdapat 5.000 penonton, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Sudah siap? Oke, mantap. Selamat menyaksikan. Thank you.
stars so brightly shining in this night of a dear Savior's birth. Don't lay the world in sin and never find till He appear and the soul fill its birth. A thrill of hope, the weary work rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, when Christ was born.
Thank you.
dead on the cross. Where is Mary? He bled and died to take away my sin. This is my soul. Ngomong-ngomong, tadi frater, siapa? Mati pilih dengan ilmu jam suara ini. Suara-suara emas tuh begini. Kenapa? Saya penting masih kalah di dalam saya. Saya kalau nyanyi, tripod bakuat tutup, emas habis. Woi, terlalu ada bukti. Ngomong-ngomong, kalian bawa payung buat apa nih? Oma tahu? Oma tahu? Oma tahu gak? Sabar. Oh. Kau mau tahu? Mau tahu? Karena payung terbuat dari besi pilihan dengan kain yang dapat melindungi kita dari sinar ultraviolet. Ternyata Bung Krismin tahu juga ya. Memang pintar dia. Pasti tahu lah.
ini salah satu fungsi dari kita pegang HP. Baca yang bermanfaat dong. Bukan main game. Apalagi game PUBG itu. Apa tuh itu tuh? Hei Wawe, PUBG bukan PUBG. Sudah, mendingan kita kembali ke topik yang bahas. Karena kita kembali ke topik, maka tema kita pada malam hari ini lah Sesado Umbrella. Umbrella itu dalam bahasa Inggris ya. Kira. Dalam bahasa Latinnya umbra, yang berarti bayang-bayang. Dalam bahasa Indonesianya payung. Payung berfungsi melindungi ya, dengan terbuat dari besi pilihan. Terbuat dari besi pilihan. Ya. Maka dari itu. Maka dari itu, Sesado hadir dan mau menegaskan bahwa Roh Kudus akan turun ke atas kita semua dan Allah yang Maha Tinggi akan menaungi kita. Baik. Jadi umbrella dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan Nur Laila. Apa Nur Laila? Tapi sudah, kita jangan bahas lagi. Saya mau lagi yang seperti tadi itu. Apa? Jadi masih ada satu paket acara ya. Oh, masih ada satu lagi. Paket yang kedua, Bung Segregat bisa baca? Biar ketahui baca. Acara yang pertama, lagu mungkin ya, yang berjudul Home. Yang berikut, Gita Surga. Dan yang ketiga, Feliz Navidad. Dan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu teater. Tunggu. Home itu artinya apa tuh? Yang rumah tuh? Ya, rumah ya. Oh, itu. Kadang-kadang kau juga kosong ya. Kadang-kadang dia juga kosong. Maka dari itu, saya mau bertanya dulu ya. Apakah kita semua sudah siap? Pasti siap lah. Bagaimana penonton? Bagaimana? Siap toh? Pasti siap lah. Lanjut, kita lanjut. 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 Baris yang rapi pemirsa. Eh, salah. Sini. Sudah siap? Sekali lagi sudah siap? Are you ready? Are you ready? Selamat menyaksikan. Thank you.
wandered by a million people like still feel all alone but I wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Just what I learned to do. I find baby how are you. Well, I was in them dot. I know there is just not enough. My words were cold and flat. And you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I wanna go home. Let me go home. Too far from where you are. I wanna come home. Mari kita nikmati rumah kita, Sesado. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. When I don't decide to go back, I'm back on the key. It's not for some your dream, but you always believe in me. Another winter day has come and gone away. In neither Paris or Rome, but I wanna go home. Let me go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel alone. Let me go home. Let me go home. Go home. I had my run. Baby, I'm done. I gotta go home. Let me go home. It's all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Thank you.
Itu persembahan dari kami Sesado Choir. Terima kasih banyak untuk telah menyaksikan.
Menungguku di sebuah pintu, dan aku datang melalui pintu yang tak kau lihat. Aku duduk di sudut yang gelap. Di pesta itu, aku cuma pelancong tersesat. Tak usah menyesal, aku pulang lebih awal dari jadwal. Aku ingin pergi menghabiskan mimpi sebelum kabut datang, memenuhi ruangan dan bara api. Di atas ranjang mendadak padam.
Thank you.
segala kesalahan dan kejahatan. Thank you.
wajah yang sukar tebak. Akan kulindungi diriku dengan payung.
Kau bisa disinari, kau
penonton? Masih semangat? Sekali lagi, masih semangat? Tapi sayang, acara kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tapi masih lagu satu acara ya, Bung Crispin. Sebentar lagi. Bung Crispin, kira-kira acara terakhir apa nih? Tapi sebelum masuk, kita buat apa dulu, Bung Crispin? Kita harus mengabadikan momen ini. Iya, betul sekali. Kita harus foto dulu dong. Tapi sebelum mana? Saya merasa ada yang kurang dari Bung Crispin. Ah, ada apa yang kurang? Tak ya, jangan apa-apalah. Awas ya, guncangan keras. Boom. Oh, itu. Sudah ganteng. Sudah, cukup, cukup. Bagaimana? Kita foto dulu. Straf ya, baris. Mulai dari anak sulung. Ya, anak sulung Bung Crispin. Simeon, Ruben. Kameramen. Action. Action. Ganti gaya. Action. Acara yang terakhir adalah kita menyanyikan bersama lagu himne Sesado. Kita semua bisa berdiri, meletakkan tangan di dada, dan kita menyanyi bersama. Harus berdiri di atas kakinya sendiri. Kakimu, bukan kakinya. Oh, kakimu. Thank you.
banyak terima kasih untuk kita semua, untuk hati dan perhatianmu. Terima kasih kepada grup, kepada kelompok yang sudah mengantar seluruh acara Sesado Umbrella pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang mendukung kita dari kelompok lighting, kelompok IT, dan dari teman-teman Komsos Keuskupan Larantuka. Penghargaan dan terima kasih untuk dukungan terhadap acara Sesado Umbrella pada malam hari ini. Salam juga kepada semua alumni, kepada teman-teman alumni dan saudara-saudari pemerhati, para penonton via medsos yang mengikuti seluruh acara ini dan memberikan feedback kepada kami. Salam untuk semuanya, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat malam. Tes ya. Baik teman-teman, 5.45 misa mulai jam